Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is my reason. Back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself. As you make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gak perlu tarik panjang ya, kalau satu itu memang buat angkatan aja kan. Baru kita bisa tolong ya, jangan subscribe kanalnya segala. Ya, sebelumnya juga terima kasih Pak Anton, Pak Santiko yang memberikan kesempatan kepada kami. Infonya nanti ini mas, kita akan melihat produk baru lagi dari ini mas. Iya. Oleh kita, kita ini di semuanya community tidak, bukan karena ke BMC sekarang tonongnya ke Hino, karena Hino masih sponsor, enggak. Kita tetap di awal kita ngomong di hari ini juga bahwa kita di sini tidak memihak manapun, tetapi tujuannya kita adalah mengedukasi, memberikan wawasan ke teman-teman semuanya, yang dimana teman-teman ini adalah miniatur masyarakat pengguna bis. Jadi mungkin informasi bisa menyebar bahwa mungkin ada info di luar sana, jangan naik bis, jangan naik Juno, kalau ngerem Senin berhenti Kamis misalnya, kalau hujan hati-hati. Nah itu kan ketika kita dapat informasi langsung dari sumbernya, kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat tentang orang-orang member kita, Pak Santiko, Pak Antoni, tidak hanya dari kalangan masyarakat pengguna bis saja, tapi juga ada dari kalangan owner, kemudian kru. Nah, informasi-informasi yang sangat bermanfaat ini nanti pasti akan tersebar, meskipun tidak di, kalau di media sosial mungkin sepi, tapi kita punya grup WA yang itu trafiknya ramai banget. Jadi kita setiap hari pasti ada bahasan diskusi di sana, dan informasi-informasi yang sangat berguna itu bisa memberikan edukasi baik secara langsung maupun nggak langsung ke masyarakat bahwa naik bis itu masih aman kok, nggak perlu harus sosis A, B, C, asal krunya mumpuni, kemudian dari pihak PO juga bisa ngerawat, pasti apapun pasti bagus. Kita punya Scania pun kalau nggak bisa ngerawat ya juga sama aja, nggak perlu ya, iya nggak perlu brand A, B, C. Ini info kepada Pak Santiko juga Pak Anton bahwa ada beberapa benar seperti Mas Wayan bilang tadi, ada beberapa dari member Bismania Community itu adalah pengemudi bis mentor, jadi mereka bisa merasakan apa ya teknisnya secara langsung antar produk yang ada di Indonesia ini, kenyamanan atau kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dari Bismania Community pun bisa memberikan masukan kepada ATPN apa pemerintah juga seperti itu. Baik, untuk selanjutnya maksudnya ini Mas Bayan, pertanyaannya habis terus pertanyaannya dilanjutkan ke Pak Antoni sebagai owner dari sumber alam. Pak Antoni, sumber alam ini kan apa ya, sebuah nama yang sudah sangat melekat di kalangan masyarakat pesisir ya, kalau pesisir itu sana ya, Pantai Utara ya, di masyarakat sekitar ya jalur selatan ini Pak, nama yang apa ya mengikuti kisah hidupnya mereka mungkin dulu masih muda lulus sekolah merantau ke Jakarta, pasti banyak dari mereka yang menggunakan sumber alam ya, sehingga sudah menjadi trademark ya. Nah bagaimana Pak, dulu tuh sejarah berdirinya sumber alam ini bisa diceritakan secara singkat Pak Tony?
ini kalau sejarah harusnya emang tanyanya kayak saya ya, tapi kan dari cerita turun-temurun ceritanya. Jadi dulu dari nenek buyut saya dari ayah itu memang sudah usaha transportasi. PO Tresno itu dari dulu zamannya di Magelang, Purworejo. Ya, jadi kami ada foto bis sport, bahkan kemarin ada salah satu Mas Bodo, mungkin penggemar bis plastik juga, itu ketemu bis Tresno yang lebih tua lagi, operasionalnya dari Purworejo ke Kebumen. Gitu. Nah, setelah itu anaknya yang cowok dan itu yang cowok ini mendirikan perusahaan keluarga, yaitu ada Hidup Baru sama Kencana Jaya. Itu masih bis lokal Magelang, ya mungkin Bombong atau Kebumen gitu-gitu. Lalu sumber alami hadir di tahun 70-an, saya lupa, 74 atau 75, sekitar bulan Mei juga. Itu untuk melayani Purworejo, Jakarta. Saat itu di Jakarta terminalnya masih di Lapangan Banteng katanya. Nah, terus tahun 85 terminalnya digeser ke Pulau Gadung. Lalu keluarga ayah saya bilang kayaknya nggak potensi nih dipindah ke Lakota. Nah, kemudian hanya ayah saya yang mau meneruskan bis Sumber Alam ini. Akhirnya itulah yang jadi akad Sumber Alam. Dan dalam perjalanannya AKDP lebih dulu, persaingannya lebih ketat, lalu dilebur ke Sumber Alam semua. Akhirnya satu nama pakai Sumber Alam hingga saat ini. Iya Pak, betul. Berikan kebenaran untuk Pak Nuli. Kalau boleh tahu Pak, dulu nama Tresno itu kalau sekedar saya apa Pak, mengambil filosofinya Tresno itu kan bahasa Jawa ini cinta ya. Berarti membangun usaha itu juga perlu cinta ya. Betul, rasanya seperti itu. Kayak gitu ya. Nah itu kalau apa Pak, kalau Hidup Baru dan Kencana Jaya itu dulu zaman saya masih kecil Pak. Masih alami ya? Masih alami Pak, masih TK. Wah, berarti ketahuan umur saya berapa ya Pak. Ya tapi kalau Sumber Alam justru saya nggak tahu Pak, karena kan saya di Semarang Pak. Jadi mungkin belum masuk sana ya. Tapi kalau Kencana Jaya saya sering lihat, Hidup Baru saya pernah lihat Hidup Jaya pada saat itu Pak. Oke Pak Tony, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Dalam memilih armada, apa yang menjadi prioritas Pak Tony? Dan brand apa yang saat ini banyak digunakan oleh Sumber Alam? Kalau buat usaha ya, jadi kalau saya sendiri, kita kan dulu mungkin teman-teman bisnisnya pasti tahu kita pernah menggunakan 6 merek kendaraan. Nah, dari 6 itu sekarang cuma tinggal sisa 2. Dan saat ini mayoritas penggunaan armada kami menggunakan Hino. Kenapa? Karena tadi pertanyaan yang pertama itu pertimbangan utamanya adalah support. Jadi kalau bis itu nggak seperti truk. Jual truk bisa jadi kayak jual putus kan. Ada uang, ada armadanya, ada angkutannya, jalan. Kalau bis nggak bisa seperti itu. Karena bis belinya itu dalam bentuk sasis. Kita karoseri dulu, terus kita harus ngurus surat-suratnya, kita harus ngurus trayek, jaringan angkut dan lain-lain. Sehingga karakternya beda. Nah, bis itu yang paling penting adalah apa? Support after sale service-nya. Ya selain tentunya kemudahan sama dinilai secara ekonomisnya gimana. Dan buat kami saat ini yang paling tepat untuk berusaha Hino, sehingga armada kami mayoritas menggunakan Hino. Demikian. Oke, okay, Pak Tony. Jadi yang terpenting dari sini yang harus kita pakai adalah after sales service-nya dari APPM ya Pak. Oke, kalau tadi Pak, pengalaman Bapak menggunakan Hino sampai saat ini itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Dari awalnya, kalau Bu Yeni mungkin kan yang boleh bisa cerita dari awalnya mungkin almarhum Bapaknya Pak Tony ya. Tapi itu ada cerita turun-temurun Pak yang disampaikan ke Pak Tony. Kalau di tempat kami itu Hino dulu jagoannya mulai dari akal. Dari akal apa istilahnya dulu kan akal, oh sebelumnya akal 3R keketer atau apalah itu lah istilahnya. Saya belum lahir Pak. Jadi ya Hino AK kemudian bertahan terus sampai kita terakhir menggunakan AK1J itu ayah saya hingga 2006 itu masih beli Hino AK 20 unit dalam 1 tahun Pak. Karena sangat yakin dan setelah itu beralih langsung ke R260. Hingga saat ini kita ya menggunakan R260. Nah, kisah yang menarik dari Hino itu kalau ayah saya bilang kita ini asal ralatnya bagus 10 tahun juga nggak overhaul itu, bahkan menggunakan AK kami pun 10 tahun nggak overhaul gitu. Jadi ya di beberapa PO sampai ada yang giran, masa nggak pernah
nggak turun mesin ya. Kalau dodos-dodos artinya liner sama resetter ganti itu hal yang wajar ya karena siap pemakaian. Tapi kalau sampai overall turun mesin di kami sangat jarang gitu. Oke Pak, tips apa Pak yang menurut Pak Tony itu penting ya untuk merawat kendaraan agar tetap prima, utamanya yang dulu Pak? Saya belajar dari tahun 2017 peralihan dari almarhum ayah saya ke saya. Itu tahun 2018 kami disupport oleh Dinas Perhubungan Jawa Tengah di Tasikmalaya oleh Pak Kris. Kami kontrak servis dengan mekanik Dino. Jadi unit yang dirawat Dino di sini itu standar servisnya mengikuti dealer. Dan dari situ ternyata itu lebih efisien. Jadi tips saya ya kalau menggunakan untuk servis atau untuk mesin itu jangan apa ya, kadang kita maunya ngirit kan, nah, pakai yang KW aja, pakai yang murah aja, pakai yang seadanya. Nah, saya sarankan Anda kalau pakai part, kalau mau yang ekonomis, sekarang Dino ada yang namanya HOP, itu ekonomis ya, tapi di bagian-bagian tertentu yang memang harus original ya kita pakai yang original gitu. Jadi kalau untuk perawatan sekarang saya jangan mau ngirit di depan tapi nanti malas boros di belakangnya gitu. Itu biasanya standarnya dari ini. Oke, okay, itu dari Pak Pian sudah punya ini ya, sudah punya standar yang kan sudah dihitung insinyurnya Pak. Kalau bisa kan ini Pak, pemakaiannya. Oh, Indonesia itu kadang-kadang rasa lebih filter ya Pak. Oh, filternya tak double dua gitu. Ya, gitu. Semua sudah ada takarannya ya Pak. Terima kasih Pak Tony.
Terima kasih kepada sedulur Bismania Community yang sudah hadir dalam gelaran event acara Family Gathering Napak Tilas Bismania Community 2022 di Garasi Pul Sumber Alam Kutha Arjo. Sampai berjumpa di event yang selanjutnya. Napak Tilas Family Gathering 2022.